Okay, so Bella start daripada 8 kilo, lepas tu 75 kilo, lepas tu jadi sekarang 49 kilo. Okay, tapi jangan nampak macam aku minum detox hang semalam weh, detox badan ringan badan hari ni memang. Okay, apa benda apa dia tak sat ni? Bella bukan ambil masa cepat gila-gila lah. Bella 1 tahun lah. 1 tahun dah Bella punya journey. Okay, orang nampak macam cepat tapi actually dah 1 tahun sebenarnya. Bella start makan bulan 12. So ni dah bulan 1. Okay, so macam mana kempihkan perut? Okay, apa yang Bella buat, Bella cakap betul-betul lah. Sebab ada yang tanya Bella diet ke dok, Bella senaman ke dok, Bella buat apa. Nampak je Datuk Siti, oh terima kasih. Okay, so Bella memang minum detox. Okay, detox ni Bella minum start daripada bulan 12. Bulan 12 tahun lepas-lepas. Macam 2 tahun lepas. Okay, macam tu. So Bella dah minum lama dah detox. Okay, Bella start minum detox, turun slow macam tu setiap bulan. Apa yang Bella buat sambil minum detox? Okay, detox ni minum malam sehari satu sachet malam sebelum tidur. Okay, satu saja. Okay, satu sachet ni malam sebelum tidur, satu sahaja nah. Buka atas ni telan minum satu. Rasa dia rasa lemon dengan peach. Okay, dia memang dapat membantu untuk kecikkan badan kita. Sebab apa? Dia akan buatkan kita membuang. So kita akan buang segala kotak-kotak toksin-toksin dalam badan. Hak mana yang ada masalah kulit pun dia akan makin okey. Sebab dia dah keluar kita punya toksin-toksin dalam badan. Hak tak elok dalam badan semua akan keluar. Okay, so ni kerja detox. So kat dalam dia ada inulin, ada fiber, ada apa benda lagi, ada halia untuk buang angin. Lepas tu dekat dalam dia juga kita letak macam-macam jenis fiber. Fiber yang ada dekat dalam dia, fiber apple, fiber oat. Lepas tu gandum. Okay, dia ada fiber-fiber yang bagi kenyang sikit kita punya perut. Lepas tu bagi membuang, inulin tu untuk buang. Bella satu bulan ambil berapa kotak? Satu bulan Bella 4 kot macam tu lebih kurang. Tu 2, 3, 4 lebih kurang lah. 3 bulan, 3 kotak lebih macam tu. Setiap hari Bella minum, memang tak tinggal. Setiap hari Bella minum satu sachet satu. Okay, lepas tu Bella cut ayam manis. Okay, cara untuk cut ayam manis, jangan terkejut-terkejut. Okay, bukan kita terus tak minum ayam manis, tak boleh. Okay, cut slow-slow. Hari ni selalunya, okay, Bella apa yang Bella buat? Pergi kedai makan, lepas ni order ayam kosong. Jangan biasakan diri macam order ayam manis. Okay, lepas tu dekat rumah jangan terlampau beli ayam tin, ayam apa. Jangan, kita cut apa semua, so dia akan makin kurang. Jangan terus tak minum ayam manis, bukan macam tu nah. Okay, lepas tu kurangkan makan jajan. Bella tak ambil sangat macam KFC ke McDonald's ke apa dok sangat. Okay, Bella lebih kepada makan nasi kat rumah apa semua macam tu. Okay, tanya, depa tanya makan nasi tak makan nasi? Makan. Bella makan je nasi, tapi cuma kurang. Pukul 8 malam ke atas Bella tak makan dah. Okay, sebab apa? Detox ni dah mampu kontrol Bella punya pemakanan, tak lapar sangat macam tu. Okay, lepas pada tu untuk yang tanya Bella, satu kotak berapa sachet? 10. Okay, untuk yang tanya Bella, macam mana perut Bella kempes, kaki Bella nampak fit? Sebab setengah orang, saya Bella tunjuk setengah, tapi sorry lah nah, kedai rumah Bella selerok. Selalunya orang tanya, orang dia pahamak kata, orang lain kurus pasal apa nampak gelebeh-gelebeh, pasal apa Bella nampak fit. Okay, sebab apa? Sebab ni contohnya Bella pakai baju besar. Bella jangan pakai baju ni, so tak nampak sangat kan. Okay, ni pinggang Bella. Okay, ni pinggang. Okay, pinggang Bella daripada 33 inci sekarang 25. Okay, 25 inci. Okay, daripada 33 inci lebih kurang saat ni lah. Kurang saat ni 33 inci kepada 25 inci. Lepas tu paha. Okay, paha memang beza gila weh, beza. Paha tu besar gila, besar gila. Lepas tu tangan lah. Tangan dulu kalau pakai beli baju, kena beli yang besar dekat sini ke apa, memang lekat tau tak. Okay, lepas pada tu, okay, apa yang Bella buat untuk bagi tak gelembek-gelembek tu, bagi macam fit elok perut, tak mau bagi nampak gelembek tu lah, hanya gelembek-gelembek, kita tak mau macam tu. Kadang setengah orang kurus, dia jadi macam gelembek-gelembek tu kan. Lepas tu jadi bipat-bipat. Bella memang pakai lotion ni, lotion B-shape. Okay, untuk double chin lotion ni, okay, Bella start pakai daripada bulan 1 masa kami R&D produk ni. Sebab produk ni keluar dalam bulan 4 tak salah macam tu, Bella lupa. Lebih kurang lah. Okay, so kita R&D awal, Bella pakai dulu. Okay, yang ni kalau dalam pantang sangat-sangat bagus. Bella ada customer duduk dalam pantang, dia kata anak dia yang sebelum ni perut dia jadi tak firm tau. Dia pakai yang ni, perut dia cantik. Ramai orang yang pakai yang ni. Okay, siapa yang ada masalah selulit yang jadi macam pecah-pecah. Bella kurus pun, perut Bella memang tak jadi langsung selulit-selulit. Dekat sini-sini semua cantik. Semua masalah tak boleh tunjuk. Okay, orang kata apa, memang nampak elok. Lepas tu, perut
perut memang tak buncit. Tak ada. Bella tak pakai gedel lah. Bella tak pakai gedel. Macam Bella pakai baru ni pi dinner apa, Bella memang tak pakai gedel. Dia memang firm tau tak. Kita tak mau bila kita kuih pun dia jadi macam ada macam poket-poket kat sini. Dia jadi macam lapi-lapi-lapi, tak mau. So Bella memang pakai B-shape. Okay, Bella sapu je. Okay, kat sini dia ada siap-siap dia punya bola-bola dekat sini. Okay, bola-bola dekat sini. Kita buka je dia ada lock. Okay. Okay, lock. Bila kita tekan, bila kita lock, kita tekan dia tak keluar. Tapi bila kita buka, lock dia, kita tekan dia akan keluar lotion dia. Nampak lotion. Okay, lotion dia. So, contohlah. Contoh ni dekat sini. Ataupun ni perut hampa. Contoh, Bella tak boleh tunjuk. Hampa urut je massage. Dia memang sejuk. Yang paling best, beza produk Bella dengan orang lain, dia sejuk gila. Aku sayang. Sejuk gila. Sejuk weh. Tak rasa panas sikit. Siapa rasa panas, main sepak belakang kepala aku. Memang sejuk. Sejuk. Kita buat dia memang sejuk. Ha, dia cooling. Sat Bella sayang. Sat buruk perut. Cooling. Ha, dia cooling. Ah, Bella suka duduk saja-saja tengok TV, bubuh dia. Memang best. Uli-uli-uli-uli, dia memang sejuk, yang tu garanti, dan dia wangi. Dia wangi macam lotion biasa tak bau dia. Dia tak ada bau macam bau halia-halia sangat ke, serai ke, tak ada. So macam kalau kita nak keluar pergi kerja boleh pakai. Okay, Bella paling suggest untuk pakai sebelum buat apa? Sebelum senaman. Kalau hampa macam nak lompat-lompat kat rumah ke, pakai dia dulu. Dia akan lagi senang untuk turun berat badan. Okay, dia akan pecahkan lemak lah. Sebab kat dalam dia ada satu benda yang kita panggil chicory. Okay, chicory. Okay, bunga chicory lah. Yang ni bagus sangat untuk bagi pecah lemak. Lepas tu kat dalam dia ada kopi lah. Ada kopi. Kopi punya extract bagus sangat untuk bagi masalah selulit. Untuk pecah lemak. Yang ni memang dikaji lah. Memang dalam kajian memang elok untuk kita letak. Lepas tu dia ada kat dalam dia brown algae. Bagus untuk bagi firm kita punya kulit badan. Bagi dia tegang. Kita tak mau bila kita kurus badan kita duduk gelombang-gelombang. Tak mau. Kita nak dia firm cantik. Ataupun kita badan besar pun kita nak dia pump cantik. Ah, lepas tu apa dia lekat dalam lupa. Vitamin E. So vitamin E bagus sangat-sangat siapa yang ada masalah selulit, ada parut, ada macam kotak-kotak yang ada ni tu kan apa semua kan. Macam nak cakap macam selulit ni nampak kotak lah kan. Ha, so kita pakai, dia akan bagi cantik kita punya skin. Kulit jadi firm macam nak darah. Ada tanya umur berapa lah. Padahal anak dah satu lah macam tu. Okay, bubuh macam tu. Okay, kat paha boleh bubuh. Uli je, paha apa, firm cantik. Kita tak maulah jadi macam lembek-lembek kan. Kita nak dia pak, macam tu. So pakai apa pun cantik. So ni lah, satu lagi dagu. Siapa yang ada masalah double chin. Harga dia RM59 je sayang. 100ml, banyak gila. Satu ni tahan lama nak mampus. Bawa apa lotion tu? Bawa wangi lah. Okay, kalau hampa buat, okay, satu lagi. Double chin. Double chin ni best gila kalau pakai dia. Hampa buka lotion tu, bubuh lotion, lepas tu tarik je tu. Guarantee V muka hampa. Kita ramai gila customer muka V, nak tengok tak? Customer hantar gambar muka dia pun V. Muka hak jenis bulat-bulat tu. Salah. Ni badan, nak tengok muka. Nampak muka. Okay, tengok kakak ni. Tengok kakak ni lah. Muka dia sebelum, dia sebelum, ni selepas. No filter lah, no filter. Tak ada filter lah. Ni sebelum bentuk muka dia, selepas. Pipi dia bulat lagi, dia comel je pipi dia. Tapi dagu dia letupan. Nak lip tint 19 je sayang. Sayang boleh beli dekat agent-agent kak. Ni. Okay, ni V. Muka dia V. Okay. Sak banyak. Pipi dia sebelum dan selepas. Wah. Lagi. Okay, ni dia minum detox. Daripada badan macam ni, badan dia tak adalah besar mana weh. Tapi nampak macam bulat sikit lah kan. Ni badan sekarang. 80 kepada 55 kg. Macam nak darah tu weh. Orang perempuan ni jangan beli kurus kan, nampak macam nak darah. Kami dah guna B-shape Bella, memang best. Kan. Siapa yang tak tahu, siapa yang tak pakai lagi rugi. Orang tu tarik macam tu. Apa bubuh tu? Apa tengok kat sini? Zaz. Kurus yang kau. Okay, so next. So sekarang ni pula, okay, sebab ramai yang cakap kat Bella, Bella Bitok tu memang bagus Bella. Kami makan Bella memang kurus, memang turun. Tapi kami nak senang lagi, nak cepat lagi turun. Ataupun kami nak lagi senang nak kawin makan. Sebab Bitok ni dia bagi buang. Okay, dia pun kata Bella kami nak bagi senang senang tahan lapar. Okay, so Bella buat Bifix meal replacement ni start daripada bulan 6 Bella dah start.
bulan 6 ke bulan 5 selepas raya kalau Bella. Bella tak ingat sangat. Lebih kurang macam tu kami dah start buat dia punya R&D ataupun kita buat dia punya, dia memang dah ada sebenarnya dia punya dia punya produk dia, dia punya apa bagi perasa apa semua tu. Tapi cuma Bella kena pilih, Bella kena ni apa semua daripada kilang kan. So Bella pilih yang ni, akhir rasa yang ni Bella buat sendiri lah. Bella buat sendiri rasa apa yang Bella nak. So yang ni kita buat coklat tiramisu. Okay, so kita dah pun akan keluarkan meal replacement Bella ni. So kita buat satu meal replacement sebab depa kata Bella Bitok tu kami minum memang membuang memang elok, tapi sebab kami nak tahan lapar lagi, nak bagi senang lagi turun apa semua, so Bella hasilkan meal replacement. Okay, meal replacement ni apa? Meal replacement beza dia dengan Bitok. Bitok ni untuk buang, meal replacement untuk ambil balik, untuk intake. So dia negatif dan positif, buang dan ambil. So tu dia punya bagus dia. Sebab apa? Metabolism kita akan jadi lebih tinggi bila kita ni duk buang saja, kita tak ada intake sikit, kita punya penurunan berat badan tu akan jadi static ataupun slow. Tapi sebab kami buat meal replacement, dia akan lagi laju dan kita punya metabolism kita akan jadi lebih tinggi. Okay, Bifid's meal ni apa? Dia ialah makanan gantian. Okay, yang kita boleh ambil untuk ganti makanan kita. Faham tak? Okay, rasa dia memang sedap gila. Saya bila tunjuk. Lepas tu, siapa yang beli Bitok sekarang, dua akan dapat percuma yang ni, yang Bifid's meal kecil ni. Tapi nanti 2-3 hari lagi kita akan keluarkan yang besar. Okay, yang besar ni hampa akan dapat beli dah lepas ni. Dan yang yang paling berita paling baik, harga dia cuma RM39. RM39 saja. Hampa memang boleh sangat-sangat nak minum. Bila buat murah sikit buat bukan apa, nak bagi hampa boleh try minum dah rasa sendiri. Bitok tu best bila kulit kami jadi better. Yes, kulit memang cantik kan. Bella sendiri pun macam. Okay, Bifid's meal ni yang paling best dia. Sedap sangat Bifid tu Bella. Kami dah try. Yo, siapa dah minum Bifid? Sedap gila. Best gila. Okay, meal replacement ni dia dia punya kalori hanyalah 69. 69 satu. So makna kata satu pagi tu hampa ambil Bifid's 69 kalori sahaja. Tapi kenyang 8 jam. Kenyang dia boleh pergi sampai petang. Contoh hampa ambil waktu ni, contoh Bella ambil sekejap lagi pukul 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 malam ni tak rasa lapar. Okay, tapi Bella suggest minum pagi-pagi lah nah. Minum pagi-pagi masa bakit tidur apa semua tu, hampa akan kenyang sampai petang. Dan petang hampa boleh makan nasi macam biasa. Malam sekejap hampa akan kenyang sebab hampa dah makan nasi apa semua kan. Okay, so kenapa kita buat meal replacement? Sebab setengah orang pagi-pagi dia dah makan nasi lemak, makan roti canai, makan mie goreng, makan nasi satu pinggan, makan apa benda. Okay, benda-benda ni paling kurang dia akan jadi 500 kalori. Bayangkan perbezaan 500 kalori dengan 69 kalori. Bayangkan. Tapi hampa kenyang gila-gila minum dia. Dan yang paling bestnya hampa akan dapat kat dalam dia, hampa akan dapat multivitamins kita letak dekat dalam. Ada minerals. Okay, lepas tu dia tinggi dengan fiber. Hampa akan rasa kenyang, perut hampa akan ketat. Okay, lepas tu dia juga ada carbs ataupun karbo. Dan juga dia ada sumber protein dan juga karbo. Sebab dekat dalam dia ada soya yang boleh bagi kita protein. And then dia ada karbo daripada oat, daripada grains yang kita letak dekat dalam. So hampa tak akan rasa lapar, hampa akan rasa kenyang saja. Lepas tu memang sedap gila. Okay, Bella nak tunjuk, Bella bantu. Bella tak makan lagi hari ni. Okay, macam Bella, Bella kurangkan dia punya ayam. Bella suka buat pekat, ikut suka hampa. Kalau nak bagi pekat boleh cayak boleh, tapi Bella suggest untuk minum pekat sikit, memang sedap. Okay, selalunya kalau gelas besar ni Bella akan tak lebih kurang ayam banyak ni ataupun lebih sikit je lah, tak mau banyak sangat. Sebab jadi cayak Bella tak suka. Okay, yang best pasal dia, okay, yang best pasal dia, kalori hanya 69 tapi hampa cukup. Cukup segala-galanya. RM39 tu berapa sachet? 7. And then kalau siapa beli 2, akan dapat percuma eksklusif Bella punya tumbler, shaker tu. Hampa akan dapat percuma eksklusif. Yang ni memang, tak tahu nak cakap, memang elok gila. Tengok lagi, hampa tengok lagi Bella punya tumbler. Ya Allah, lawa gila. Tumbler Bella pak. Lawa gila. Yang ni Bella tak jual nah. Bella hanya jual dekat team saja untuk team beli. Tapi hampa dapat cuma. Bella tak ambil duit kat hampa yang ni. Bella buat ni custom made lah. Bella cerita hari tu lagi kan. Bella buat custom made. Faham tak? Custom ni Bella tak boleh beli terus macam abang ambil daripada China contoh. Ni mas saya nak 10,000 botol. Tak boleh. Memang kita kena buat sendiri. Kena buat dia punya acuan. Bella kena buat balik dia punya colour, dia punya apa semua, dia punya corak semua kita kena buat balik. Sebab kita nak buat sendiri kita punya. Memang takkan ada orang lain buat macam ni. Macam bentuk tu mungkin orang buat tapi
color ni semua tak ada. Okay, ada sign Bella dekat sini. Ada Bifit's Meal Replacement dekat sini. Hampa akan dapat percuma sahaja. Dengar betul-betul lah siapa dia yang jual kat hampa, aku support. Yang ni percuma lah. Kita bagi percuma sahaja untuk customer-customer kesayangan Bella, followers Bella. Percuma kalau hampa beli 2 kotak Bifit's Meal. Ah, gila. 177 sachet. Kalau beli 2 boleh minum 2 minggu kan. Ha, 2 kotak 2 minggu minum. Kurus hampa. Lepas tu hampa dapat percuma ni lagi shaker. Shaker berlendiak dah tak berlendiak. Hampa hampa kocok bawa pergi main minum kat office, orang macam wow cantiknya shaker dia nampak. Ha. Ya Allah ya Tuhanku. Lepas tu bestnya dekat dalam ni Bella bagi ada bola-bola besi tau kat dalam. Dalam ni ada bola besi. Tahu bola besi ni untuk apa? Untuk bila hampa shake dia, dia akan lagi campur elok. Ha, siap ada bola besi lagi aku buat kat hampa, siap bagi free lagi, gila lah. Ha, lepas tu dia memang cantik gila. Yang boleh cerita memang cantik gila. Nak tengok? Nak tengok ke? Ha, dekat tepi dia. Ha, ni fotografer kita tengah dekat gambar sebenarnya. Ha, tu dekat tepi dia si ada tu pemegang tu. Ha, dia ada tempat untuk hampa pegang dia bagi senang. Ya Allah, lawa. Lawa memang lawa gila. Tu. Besar tak nampak kalau kita pegang penuh tangan. Lawa kan. Eh, berapa yang ni tak jual? Kita tak jual. Awak beli 2 Bifit ni dapat percuma. Kalau beli 4 dapat 2, gila. Ha, bagi kat mak hang. Tada. Okey, setiap pembelian Bifit's Meal, Bifit Meal dah dengar. Setiap hampa beli Bifit's Meal, dia akan dapat satu. Yang ni kat dalam tau. Ingatlah nanti tengok-tengok betul-betul. Ada satu kupon cabutan bertuah. Bella bagi kat hampa cabutan bertuah lagi. Bella memang keluarkan RM25,000 lebih kurang. Bella lupa RM20,000-RM25,000. Okay. Hampa akan ambil dekat dalam ni. Hampa akan dapat. Dan bila hampa dapat je, hampa baca dekat sini. Okay. 2,000 orang terawal saja ada dapat benda ni. Kita hanya keluarkan 2,000 pieces. 2,000 pertama saja akan ada 2,000 like cabutan betul ni. InsyaAllah hampa akan dapat, insyaAllah. Sebab setiap satu kotak ada satu. Katalah hampa beli 10 tiket. Okay, cara dia hampa kena scan dekat sini nanti. Ada scan dekat sini, scan je dekat phone hampa. Bila hampa scan sini, okay, hampa akan masuk dekat dalam kita punya link. Hampa akan isi borang dekat situ. Okay. Yang ni hampa tahu tak hampa menang apa kalau hampa scan. Bodoh-bodoh je boleh menang. Padahal hampa beli nak minum kan. Saja Bella nak bagi. Okay, 5 biji laptop. Kita dah beli dah. 5 biji laptop Samsung. Gitu. Jenama Samsung, 5 biji laptop kita beli. Kot lah hampa boleh beli bagi kat anak hampa. Nak belajar kan. Bagi kat adik, bagi kat mak ke. Atau hampa sendiri memang nak guna laptop. Kita bagi 5 biji laptop. Lepas tu kita bagi yang ni best kilo. Vacuum Dyson guys. Vacuum Dyson. Aku pun tak beli kat aku. Vacuum Dyson kita beli dekat hampa. Hampa try cari vacuum Dyson. Ya Allah, cantik gila weh vacuum dia. Aku hari tu aku pakai sekali pun seronok tak sanggup dah. Ha, vacuum dia harga dekat RM4,000 lah. Vacuum RM4,000 teriak. Ha. Tapi kalau ada offer boleh lah. RM3,000 lebih tu boleh dapat lah. Kita cari vacuum Dyson harga berapa. Ni. Saya cari harga dia berapa. Vacuum Dyson. RM3,000, RM4,000 lah harga. Tak mampu eh. Okay, kita bagi dekat hampa vacuum Dyson. Lepas tu kita bagi dekat hampa. Apa dia lagi? Bella lupa air fryer. Air fryer ada 2 jenis. Memang cantik. Lepas tu Bella bagi dekat hampa handphone. Bella dah beli dah semua ni. So, ni. Lepas tu TV weh. TV besar gila. TV berapa inci je Bella lupa. Ustaz. Aku nak kena tengok balik. Bella lupa. Bella kena tanya tim. TV Bella bagi. Lepas tu Bella bagi lagi. Apa dia? Bella lupa. Adalah phone. Phone ada. Lepas tu apa dia lagi? Nanti Bella akan. Bella akan tunjuk balik nanti. Okay. So yang tu. Yang ni bukan sebab apa. Memang istimewa Bella saja nak bagi untuk hampa. Yang mana yang beli Bifit's Meal. Okay. Laptop 5 biji. Okay. So you all memang boleh dapat insyaAllah. Rezeki hampa akan ada. Amin. Okay, so tapi Bella akan tambah lagi nanti insyaAllah kita akan bagi duit ke apa benda lagi. Okay, so siapa dia yang nak beli nanti kena dapatkan. Sebab 2,000 orang je akan dapat benda ni. Akan dapat voucher ni, guys. Okay, so cara minum dia senang gila. Hampa potong. Okay, kita nak tengok dia punya. Bodoh sedap gila. Dia bukan coklat yang muak tu tau. Sedap nampak. Dia ada grains kat dalam. Okay, Bella nak tunjuk. Okay, ni Bifit sayang.
Okay, tu. Okay. Greens. Okay, yang paling bagusnya pasal dia satu lagi, dia tak ada gula. Dia ada stevia. So, jangan risau. Siapa yang ada kecil manis. Okay, tak ada masalah. Yang mengandung. Mengandung boleh minum lah, tak ada masalah. Lepas tu, bukan bitok lah. Mengandung. Mengandung boleh minum bifit saja, bukan bitok. Okay, dalam pantang. Dalam pantang pagi-pagi minum. Bagus sangat untuk menyusu baby. Okay. Untuk menyusukan baby. Untuk tambah susu. Lepas tu untuk kulit. Tak ada masalah. Memang love. Dia all in one. Okay. Bancuh je. Nanti ada shaker-shake lah. Manis ke dia? Dia rasa manis coklat lah kak. Tapi jangan risau. Dia bukan manis gula. Dia sehari minum berapa kali? Satu. Tak payahlah banyak-banyak kali. Dia dah kenyang satu hari. Buat apa nak minum 2-3 kali kan? Okay. Lepas tu Bella suka minum ada air. Hampa kalau hampa nak minum tak ada air boleh. Tak ada masalah. Bella suka letak ais cube. Kalau hampa tak mau letak, nak minum panas pun boleh. Nak minum suam boleh. Nak minum sejuk pun boleh. So guys. Sedap gila. Tengok. Guys. Guys, sedap gila. Hampa nak tengok. Tu. Rasa dia memang sedap tak tahu nak habis. Lepas tu dia memang kenyang pekat. Dia memang kenyang. Sorry lah tak hancur tapi okey je. Dia memang pekat sedap tau tak. Dia bukan rasa Milo yang muak tu. Dia ada rasa kopi sikit. Dia mocha lah. Mocha punya rasa. Coklat tiramisu lah. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Nah, moga aku dapat turun kat badan aku. Sihat macam orang lain. Amin. Ha. Sedap tak nak habak. Hampir sarapan dia je pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kan macam sejuk. Makanlah memang buat bagi panas, janganlah buat bagi ada ais kan. Tapi serius sedap. Siapa dah minum? Cuba komen kat sini sedap tak? Siapa dah minum? Siapa dah minum Bifit? Sebab kita kan bagi percuma. Yang masa dapat beli 2 bitok dapat 1 percuma. Beli 2 bitok bila. Bitok kena minum juga. Malam tengah tak kena bitok pula. Sekejap lagi minum hak ni saja. Malam tak buang. Minum bitok malam-malam. Sedap tak nak habak hampa. Aku kalau beli pisau hampa seorang sikit. Tak dah habis kenyang nak mampus dah. Memang sedap bila kami dah minum. Tak ogi. Yes. Sedap. Bila kan nak habis satu ni pun kenyang lah perut. Memang dia kenyang. Dia jadi kejap perut. Puas hati. Lepas tu hampa akan kenyang sampai petang. Kami dah minum Bella, kenyang sampai malam. Tengah minum ni Bella, sedap. Siapa dah minum? Kenyang tak? Cik abang. Marin, kita punya customer beritahu, Bella, kami kenyang makan tu. Tak lalu nasi, lempok nasi nak muntah dia kata. Memang weh. Hampa tengok nasi, nak muntah. Bitok 59. Bitok 59, 10 sachet. Yang ni 39, 7 sachet. Bitok kena minum setiap hari. Oh, kenyang. Kenyang, Bob. Sedap ada try peach flavor. Yang tu Markisa, sayang. Dia automatic belahok. Macam makan nasi sepinggan lah. Nak kecilkan paha macam mana, pakai bisik. Best, guys. Okay, guys. Thank you. Bella dah lewat. Bella nak kena pergi buat kerja. Okay, bye. Jumpa lagi. Love you. Bye.